Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga SMK Kebumen dengan lafaz maaf zahir dan batin. Jadi semoga Hari Raya tahun ini lebih bermakna kerana kita sudah 2 tahun tidak dapat sambut Hari Raya secara beramai-ramai. Jadi insya-Allah pada tahun ini kelonggaran telah diberi dan semoga sambutan Hari Raya tahun ini seluruh warga SMK Kemumin dapat memanfaatkan dan saling merapatkan hubungan, membina silaturahim. Dan harapan saya juga semoga sambutan pada tahun ini kita masih belum selamat. Kes-kes COVID-19 masih berlaku. Jadi semoga kita semua dapat sama-sama menjaga keselamatan, jaga kesihatan, dapat bersama dengan keluarga dan juga sahabat anda semua. Sekian, terima kasih. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada seluruh keluarga SMK Kemumin. Semoga berbahagia bersama keluarga dan rakan taulan. From SMK Kemumin Language Department, we would like to wish all our students Happy Eid Mubarak. Take care of yourself. See you again after Hari Raya celebration. Saya mewakili Jabatan Teknik dan Vokasional Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin mengucapkan selamat Hari Raya pada semua dan jangan lupa untuk bergembira di Hari Raya ini dan semoga ibadat kita semua diterima Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khair. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.